Ayah, ini ho, memang tempat iklan gratis ho. Bagus ho. Ling Ling, तुम सच में एक बहुत ही अच्छी बिजनेस वुमन हो तुम्हें व्यापार करने के सारे तरीके आते हैं लिंग लिंग मे मांग ओके बींग इट्स सॉरी हेलो गुड आफ्टरनून कनाल बुडी अथवा ताऊ बुडी saya tadi telepon dia nggak diangkat Pak Budi guru kami tapi sepertinya dia belum datang Kalian pasti murid-muridnya yang sering diceritakan sama Budi, Pak Budi. Oke, dan kamu pasti si cantik Angelina. Betul? Saya punya sesuatu buat kamu. Terima kasih. Secantik kamu. Dan kamu pasti Ling Ling, si tukang jualan, betul? Betul ya. Ah. Tenang, saya juga punya sesuatu buat kamu. Saya pindah ke sana. Ya, tangan saya kosong, tidak ada apa-apa. Satu, dua, tiga. Bunga buat kamu yang suka jualan. Tapi ho, kenapa uangnya cuma 1.000 sama 10.000? Anda pasti Mrs. Pala. Punya tisu? Keluarkan. Oke. Ya. Ini bunga khusus for you, untuk kamu, Mrs. Pala. Kamu harus, iya, ya harus cek it. Jangan pegang, ini arat-arat surat mahar, nanti rusak. Ini semuanya buat apa? Saya sedang senang belajar trik surat. Saya akan menunjukkan satu trik ilusi surat untuk kalian. Siap. Lihat ini. Bam, bara, bam, bam, bam. Wow. Koinnya menghilang. Hebat, Kang. Ku taruh kamu luar binasa. Luar biasa, Abbas. Iya, itu dia. Hah? Kotaro, ini koinnya ada di sini. Ternyata kamu masih pesulap kelas pemula. Bu Kantini. Ya? Lihat teman saya tidak? Namanya Denny. Orangnya culun, rambutnya belah pinggir, pakai kacamata besar. Gimana ya? Ah, orangnya seperti ini Bu Kantini. Kalau yang kayak gitu nggak ada Pak Budi. Bud, itu si aku dulu. Denny Multi. Budi. Bu Kantini, ini dia orang yang saya cari. Ini teman lama saya, Denny Multi. Denny Darko. Oh, jadi Denny Darko itu kamu? Iya. Pesulap Bu Kantini? Mau ditunjukkan? Boleh. Sebentar. Lihat baik-baik. Wah. Apa ini? Ini gelasnya, ini telurnya. Hah?
betul Pak Budi. Berarti kalau tisu jadi telur bisa merubah duit dong. Cil, benar. Mana? Ini. Lihat baik-baik. Iya. 1.000 rupiah? Iya. 1, 2. Itu bisa lebih besar lagi kan, Mas Pesulap? Yakin? Yakin. 3. Lebih besar daripada sebelumnya. Sweat! Sweat! Mother? Can I help you? Sueb, kamu tolong bilang ke Bu Kantini, hari ini saya minta dibuatkan makanan dengan porsi yang sedikit, karena saya lagi menjaga berat badan saya. Ready, Moda. Oh, Sueb, itu kamu lagi baca buku apa? Oh, ini Moda, buku teknik hipnotis. Saya lagi running. Buat apa sih kamu belajar hipnotis, Sueb? Buat nambah ilmu, Moda. Dan biar keren, kayak Romy Rafael. Coba Moder bayangin, kalau ayah seperti Romy Rafael. Dalam hitungan ketiga, Moder akan tertidur. Dan tidak akan lapar lagi, sehingga tidak jadi pesan makanan. 1, 2, 3. Kamu gagal, Suara. Kalau saya pasti berhasil. Tatap mata saya. Dalam hitungan ketiga, kalau kamu tidak keluar dari ruangan ini dan mengambil makanan saya, gaji kamu saya potong 50%. 1, 2, 3.